Saudara, sebuah video viral memperlihatkan ratusan warga berjoget ria tanpa menerapkan protokol kesehatan di wisata Pantai Mutiara Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Tanpa menerapkan protokol kesehatan, ratusan warga tampak berkerumun. Tanpa menjaga jarak dan memakai masker, ratusan warga tengah asik berjoget bersama di Pantai Mutiara Kabupaten Buton Tengah. Ratusan warga ini adalah pengunjung wisata yang memanfaatkan waktu libur Lebaran pada minggu kemarin. Tidak ditutupnya tempat wisata membuat warga berbondong-bondong datang hingga kerumunan pun terjadi. Nyatanya tak hanya di satu lokasi wisata saja, tempat wisata Danau Foto Kecamatan Wawasangka Kabupaten Buton Tengah juga dipadati ratusan pengunjung. Di lokasi ini para pengunjung wisata juga tampak berjoget ria tanpa menerapkan protokol kesehatan. Tak adanya penutupan dan pembatasan jumlah pengunjung membuat antrean panjang kendaraan menuju ke lokasi wisata. Perhatian kepada seluruh pengunjung tempat wisata Pantai Mutiara. Bubarkan pengunjung dan mendapat informasi kerumunan warga, polisi langsung datang ke lokasi untuk membubarkan warga. Polisi meminta para pengunjung wisata untuk pulang dan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Guna mengusut peristiwa ini, pengelola wisata akan dimintai keterangan. Karena memang tidak ada penutupan tempat wisata dari pemerintah daerah ataupun dinas pariwisata, maka tempat-tempat wisata tersebut padat dikunjungi oleh para pengunjung. Dan langkah-langkah upaya yang dilakukan kemarin, kita melakukan pengamanan kegiatan masyarakat tersebut, sekaligus dalam kegiatan tersebut selalu mengimbau untuk masyarakat tetap patuh protokol kesehatan. Kalau memang ada indikasi terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh panitia, akan kita tindak lanjuti.